Dari hasil drawing fase grup Piala Dunia 2022, Spanyol sebagai tim unggulan menempati grup E bersama Jerman, Jepang, dan pemenang playoff antara Costa Rica melawan Selandia Baru. Perhatian dunia akan tertuju pada matchday kedua, pertandingan antara Spanyol melawan Jerman, karena ini adalah pertandingan dua juara dunia dengan kualitas skuad yang luar biasa. Dari segi prestasi di Piala Dunia, Jerman memang jauh di atas Spanyol. Jerman telah mencapai 8 kali final, 4 diantaranya berhasil menjadi juara, sedangkan Spanyol hanya sekali menjadi juara. Akan tetapi pertemuan antara Jerman dan Spanyol terbilang cukup ketat. Dari 25 kali pertemuan, Jerman mencatat 9 kali menang, dan Spanyol 8 kali menang, dan sisanya berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di fase grup UEFA Nations League tanggal 17 November tahun 2020, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 6-0. Berikut ini adalah pertemuan antara Jerman dan Spanyol dalam turnamen resmi. Mereka telah bertemu sebanyak 11 kali, baik di Piala Dunia, Piala Eropa, maupun Nations League. Total sudah 11 kali pertemuan dalam turnamen resmi antara Jerman dan Spanyol. Mereka sama-sama mengkoleksi 4 kemenangan dan bermain imbang 3 kali. Namun, sejak Piala Dunia 1994, atau dalam 6 pertemuan terakhir dalam turnamen resmi, Jerman belum pernah menang atas Spanyol. Dan di Piala Dunia 2022 nanti, siapakah yang akan unggul?